Momen Teku Rian kembali mengenakan cincin kawin menjadi sorotan publik, tak terkecuali Putra Siregar. Sebagai sahabat, Putra Siregar menyambut baik kabar soal rumah tangga Teku Rian dan Ria Ricis. Dikutip Selasa, 30 Januari 2024, Putra Siregar mengucap syukur saat mendengar kabar bahwa suami Ria Ricis itu mengenakan cincin kawin lagi. Apalagi di tengah banyaknya isu miring terkait rumah tangga mereka. Entah apapun yang sedang terjadi di dalam rumah tangga mereka, Putra Siregar berharap semuanya baik-baik saja. Dia juga selalu mendoakan yang terbaik untuk sahabatnya itu. Menurut Putra Siregar, rugi jika mendoakan orang lain yang tidak baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.